truth, the first, and the everything. Okay? Good. In a very short time, 5 seconds, hanya dalam 5 detik, pemimpin masa depan melakukannya dengan sangat cepat, tepat, akurat. Mengambil keputusan cepat, tepat, akurat, karena semua digunakan konsep yang benar. Sudah pakai ilmu. Ini pemimpin masa depan, orangnya jujur, bisa dipercaya, cerdas, dan ahli dakwah. Ahli dakwah itu apa? Tabligh. Jadi ciri-ciri pemimpin itu seperti itu, ya. Oke, now let's continue. Dengan sangat cepat, buatlah kelompok dengan jumlah 2 orang, cepet-cepetan. Face to face, ah, depan-depan, ya, oke. Semua barang milik pribadi dijadikan satu, buku, pulpen, apapun, lalu dipegang the left hand, tangan kiri, cepet-cepetan. Tangan kanan tidak pegang apapun, semua barang dikondong sendiri-sendiri, digenggam, ya. Tangan kanan kosong, diangkat, 1, 2, 3. Barang tidak boleh ada yang jatuh, dipegang sendiri-sendiri yang berat, ya. Tangan kanan diawali, coba diawali dengan saling memandang wajahnya. Langkah kedua, smile, tersenyum. Senyum yang benar, giginya terlihat 5 detik. Kalau sudah,
Dipastikan. Coba. Ya. Dalam hitungan 1 sampai 3 semua sudah duduk di lantai. 1, 2, 3. Memang kita butuh tempat. Kalau yang di teras itu bisa apa enggak ya? Bisa. Di depan kamar ya. Enggak kelihatan, enggak apa-apa. Ini nanti sifatnya instruksional. Ya. Sudah, coba duduknya melingkar iftirash. 1 2 3. Iftiras yang duduk di antara dua sujud, bukan tahiyat akhir, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan diangkat, 1, 2, 3. Telunjuknya arahkan ke atas. The pointer is up. Okay? Good. Saya ingin tahu siapa yang diamanai untuk menjadi leadernya. Tunjuk orang itu. Pada saat persiapan perang, musuh Rasulullah terhitung teridentifikasi ada 3.000 umatnya Rasulullah yang bergabung hanya 300. Kenapa kelompoknya Rasulullah menjadi pemenangnya 300 melawan 3.000? Ya, karena Rasulullah dulu menggunakan konsep ini. Konsep leadership, halakoh-halakoh yang diatur semua orang punya nomor. Kayak ini. Coba dihitung dengan konsep. Bagaimana berhitung dengan konsep? Dimulai berhitung dari ketuanya. Sekarang. Yang mengungkapkan nomornya orangnya sendiri
mengenai apa? Ngomong satu tapi tangannya begini. Ini lima. Tahu? Nah kalau satu ya begini. Ya dicoba berhitung pakai konsep. Dimulai sekarang. Oke, okay, good. Baik, silakan. Sekarang ketuanya duduk dalam hitungan 1, 2, 3 dan semua anggotanya memberi selamat. Ayo, silakan. Sudah? Dengan cepat sekarang kita mau uji. Kita mau uji. Tapi tangannya lihat saya dulu semuanya. Noleh sedikit dulu ke sini. Yo, tangannya begini. Dibutuhkan itu ya, maaf, tangannya bergerak, lesannya mengucap. Bil lisan wa bil hal harus sama. Dimulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba digerakkan yang lebih cepat, tetap kompak. Dimulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut. Pakai bahasa Jawa, siji, loro, gitu ya. Yo, bareng, bareng, dimulai sekarang. Nah, satu suara, satu gerakan. Kromo ikil, setunggal kali, gitu ya. Dimulai sekarang. Waktu meninggal akan cenderungannya suul khotimah. Alhamdulillah ya. Baik. Kita biasakan antara lesan dan perbuatan kita barengkan. Ucapkan ya. Jadi 1, 2. Sekarang kita menuju ke Arab. Bahasa Arab. Wahidu Ismaili. Dua tangan berlawan.
yang ke bawah terjemahnya. Ya, jadi wakibun satu usnani. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Dilanjut. Semua tangannya diangkat dua-duanya. Tiga jari tengah dilipat. Satu, dua, tiga. Dua-duanya. Jempolnya ketemu dengan jempol. Kelingking ketemu dengan kelingking teman kanan kiri membentuk lingkaran. Sudah? Ketemu, kelingking ketemu, jempol ketemu, jempolnya sendiri. Sekarang kalau sudah, pemimpin tidak hebat kalau belum bisa menggerakkan timnya dengan kompak. Yuk, begini caranya ya. Digerakkan ke atas bareng nanti begini. Satu, dua, tiga, empat. Begitu, stop. Ayo, kita mulai bareng. Hatinya ditata, tangannya ditata, lesannya ditata, pikirannya diprogram. Yuk, persiapan. Dimulai belum? Persiapan belum dimulai. Bersiap, persiapan. Orang 500 santri harus bareng ya, tidak boleh cepet-cepetan sendiri. Yang bagus bukan paling cepat, bukan paling lambat, tapi yang kompak. Ingat, maaf, nanti dicek anggotanya yang tangannya tidak bareng, berarti hatinya masih belum menyatu. Konsep yang hebat harus super timnya kompak. Yuk dimulai sekarang bersama-sama. Sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Naikkan satu level. Hatinya diikat, diwakili dengan kelingkingnya saling mengikat. Ayo nyantol. Dimulai, hati kita akan jadi satu ya. Gerakannya bareng, lesannya bareng. Dimulai sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Luar biasa. Sekarang dilepas, tangannya hanya begini. Dua-duanya ketemu di tengah melingkar. Iya. Mundurkan sedikit, maksudnya harus simetris, rapat, 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 melingkar, melingkar. Urus tangannya sendiri, tanganku terlalu maju apa tidak?